بسم الله الرحمن الرحيم. Seringan-ringan azab di dalam neraka, wal'iyadzu billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula layudha'u tahta qadamaihi. Seorang lelaki nanti pada hari kiamat dalam neraka akan diletakkan di bawah kedua kakinya bara dari api neraka. Fayaghli bihima dimaghuh, yang dengan bara api itu menjadikan apa? Otaknya yang ada di kepala itu mendidih. Bersamaan dengan itu kata Nabi, hamba ini menyangka bahwasanya dia adalah orang yang paling keras siksanya dalam neraka. Sementara kata Nabi, wa innahu la ahwanu adzabin nar. Sementara itu adalah siksa neraka yang paling ringan. Oleh karena itu tidak pernah Nabi mengajarkan kepada kita minta supaya diringankan siksa di dalam neraka, tidak pernah. Karena seringan-ringannya siksa dalam neraka, tidak ada yang bisa tahan. Tidak ada yang mampu bertahan dengannya. Yang harus kita upayakan dan kita minta adalah jangan sampai disentuh dengan api neraka. Jelas ya? Jangan sampai disentuh dengan api neraka. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta surga dan minta keselamatan dari neraka. Minta keselamatan dari neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah haditsnya, ta'awwadhu billah min azabin nar. Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Bahkan dalam satu riwayat Nabi mengatakan, la tada'anna dubura kulli salat. Jangan kalian tinggalkan di setiap akhir salat kalian untuk berlindung kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam. Ya Allah, sungguh saya berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahannam. Bukan dikatakan, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari neraka jahannam yang kerasnya. Kalau yang ringan-ringannya tidak apa-apa. Nabi tidak pernah ajarkan seperti itu. Karena kengerian neraka tidak ada yang bisa membayangkannya. Nah, Nabi perintahkan berlindung dari empat perkara. Yang pertama, dari azab neraka. Jelas ya? Maka berlindunglah dari neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang lainnya, fattaqun nar walau bisitti tamrah. Takutlah kalian dari neraka walaupun hanya dengan berinfak dengan apa? Sepotong kurma. Artinya apa jemaah? Sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri dari neraka, lakukan. Jangan minta keringanan siksa, bukan. Minta selamat dari neraka. Jelas ya? Iya.